بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحبنا الله ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صحبة، kami كمولياكن أعزني الله وإياكم جميعا الحمد لله Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan, nikmat, kesehatan, taufiknya. Semoga dengan nikmat tersebut, kita mampu menjalani aktivitas ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu dalam kesempatan kali ini, tentu kebahagiaan buat kita semua, kita masih dimudahkan untuk sembari mendengarkan firman Allah. dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan majlis ini membantu kita dengan pendengaran apa yang kita baca itu menguatkan kualitas iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, A azani Allah wa iyakum jamiah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulughul Maram, kita masih di babul Jami dan kita masih di bab e, at-targhib fi makarim al-akhlak, ya, motivasi untuk kita berakhlak yang mulia. Mudah-mudahan apa yang nanti kita dengar dan yang kita baca sekali lagi membantu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ya sembari untuk kita terus ya berakhlak mulia dan mudah-mudahan ini bekal kelak kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ditanya bahwa kebanyakan manusia itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga hanya disebabkan karena salah satunya adalah takwa Allah wa husnul khulu, yaitu akhlak yang mulia. Baik seperti biasa, sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, qala mu'allif rahimahullah wa antamim ad-dari radiyallahu ta'ala anhu, qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah, قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم اخرجه مسلم. اخرجه مسلم كتاب الايمان باب بيان ان الدين النصيحه رقم لما أو الايمان، لما Saudaraku yang kami muliakan di sini mualif berkata dari sahabat yang mulia yaitu Tamim Ad-Dari semoga Allah meridhoinya dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasiha agama itulah nasihat dan Nabi ulang sebanyak tiga kali ad-dinu an-nasiha bahwa agama itulah nasihat Lantas kulna para sahabat pun bertanya, lima ya Rasulullah teruntuk atau teruntuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi pun saw dengan mengatakan, lillah untuk Allah, wali kitabih, yaitu kitab Allah subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad saw yaitu Al Quran. wali rasulihi dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam wali aimmatil muslimin dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin wa ammatih dan seluruh kaum muslimin hadis yang dikuatkan oleh imam muslim sahabat dan saudaraku yang kami muliakan tentu hadis ini sering kita baca dan bahkan kita melintasi saat kita membaca di kitab Al-Arba'in dan Al Nawawi dan kitab-kitab yang lainnya. Namun ini sekedar kita mengingat dan memurajaah kembali terkait tentang hadis yang baru saja kita diingatkan oleh mu'alif terkait tentang bahwa agama itulah bahwa agama itulah nasihat. Saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menyebutkan bahawa uh, uh, bahwa hadis ini salah satu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Hafiz Ibnu Abu Na'im hadal haditsulahu sya'n wa Muhammad Ibnu Aslam atusi'anahu at ahdu arba din dan tentu kepada kita semua mari kita sedikit mengambil faedah dan manfa manfaat dari apa yang kita baca Imam Al-Khattabi menjelaskan bahwa an-nasiha yaitu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin ya sebuah ungkapan yang diungkapkan untuk menyebut ya nasihat itu sebuah ungkapan untuk e, disebut atau diungkapkan dan beliau mengatakan hiya iradatul khairi lil mansuhilah Jadi nasihat itu disebutkan adalah iradatul khairi lil mansuhilah yaitu menginginkan yang terbaik yaitu iradatul khair ya menginginkan yang terbaik lil mansuhilah yaitu bagi yang ya, ditujukan nasihat kepadanya Artinya berarti kita menginginkan yang terbaik ya bagi yang kita tujukan nasihat kepadanya Nah tentu agama yang Nabi sebutkan dengan mengungkapkan kalimat ad-dinun nasiha bahwa agama itu ya itulah nasihat. Karena setiap rangkaian dan syariat dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Wasallam sekaligus larangan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Wasallam maka itu hakikatnya eh, agama itulah nasihat yang menasihati kita untuk kita menjadi orang terbaik kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menempatkan posisi terbaik kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya surganya. Nah, kemudian para sahabat bertanya terkait tentang uh, teruntuk siapa nasihat ini? Dan tentu eh, sekali lagi para ulama telah menyebutkan bahwa an nasihah itu secara bahasa adalah minal khulus ya. Ya, sesuatu yang uh, murni khulus itu sesuatu yang murni uh, seperti yang disebutkan oleh beliau qala al khatabi nasah tal asal ida safaitahu min al shami jadi saat kita mengatakan bahwasanya nasihat itu logatan. secara bahasa adalah min al khulus yaitu murni sebagaimana seseorang mengungkapkan nasah tal asal jadi saat kita mengatakan nasah tal asal engkau menasihati madu itu maksudnya adalah safaitahu tahu berarti engkau maksudnya memurnikan uh, madu itu dari uh, kotorannya. Nah, wa amma istilahan adapun secara istilah beliau menyebutkan kalimatun jami'atun yu'abbaru biha ya sebuah ungkapan yang itu semua tertuju dan maksudnya adalah iradatul khairi lil mansuhila yaitu kita menginginkan yang terbaik Terutuk siapa liman suhila ya bagi yang ditujukan kepadanya nasihat ya yang ditujukan kepadanya yaitu nasihat dan di sini Nabi SAW Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang tadi kita baca di situ istimal hadis al-amri bin nasihah fi khamsati umur bahwa hadis yang tadi kita dengarkan dari seorang sahabat Nabi, yaitu Tamim Ad-Dari, di situ ter, terkumpul, ya, menjelaskan bahwa perintah nasihat itu terpusat kepada lima perkara ini, dan ini bukan berarti membatasinya. Ini memudahkan kepada kita semua untuk mengaplikasikan dan untuk memahami bahwa nasihat itu ya berputar kepada lima perkara ini. Nah, salah satu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu lillah. Bahwa nasihat ini tertuju kepada lillah dan tak mungkin kita menasihati Allah dan itu mustahil kita menasihati Allah. Akan tetapi maksud nasihat ini kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasihatul lillah Nasihat untuk Allah Bukan berarti kita itu menasihati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mustahil. Tidak mungkin kita menasihati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi maksudnya adalah seorang hamba, ya, kita semuanya melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh karenanya di sini para ulama menunjuk me, me, memberikan maksud dari An-Nasihatulillah fiha umurun dan salah satu maksud dari nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala artinya kita melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa ala dan pokok yang terpenting saat kita melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh mu'alif di sini tauhidu subhanahu wa taala yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah tindak atau perilaku seorang hamba yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. 'amali wahda dan kita mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawannya adalah al bara'atu min syirk wa dan kita berlepas dari yang namanya kesyirikan. Baik kecil maupun besarnya, dan tentu ini sebuah perilaku, sebuah perbuatan yang jika seseorang melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu itu perbuatan yang terbaik di hadapan Allah, dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlepas dari yang namanya musuhnya, yaitu kesyirikan baik pelakunya dan perbuatan kesyirikan itu sendiri kecil maupun besarnya. Dan juga bagian dari an-nasihatulillah wa fi'ilu awamirihi wa Ya tentu kita melaksanakan seluruh apa yang menjadi perintah Allah buat kita semuanya dan kita menjauhi seluruh apa yang menjadi larangan Allah dan uh, larangan Allah buat kita semuanya dan tentu perintah Allah banyak ya ala ra'isiha yaitu tauhid dan juga larangan Allah yang paling dahsyat dialah kesyirikan ya berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan larangan yang Allah larang buat kita semua baik saudaraku kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya wallahu taala a'lamis sawabat Saudaraku kaum muslimin dan muslimat wa iyyakum Iya, bagian dari an-nasihatulillah. Ya, melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain kita mentauhidkan Allah. Ikhlas di dalam segala amal ibadah untuk kepa hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan pelakunya dan perbuatan syirik kecil maupun besarnya laksanakan apa yang menjadi perintah Allah buat kita, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah buat kita semua, dan juga adalah bagian adalah hubbut ta'ah wa ahliha wa bugdul ma'siyah wa ahliha. Juga kita mencintai yang namanya segala apapun yang namanya ketaatan. Tidak hanya perbuatan ketaatan itu yang kita cintai, tetapi pelaku-pelaku ketaatan itu juga kita cintai. Sebagai contoh, kita tahu bahwasanya membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sembari tidak hanya perbuatan kiraatul Qur'an membaca Al-Qur'an yang kita cintai karena itu ketaatan, tetapi juga pelaku-pelaku yang melaksanakan ketaatan itu juga harus kita cintai. Sholat merupakan e, ibadah yang mulia, ketaatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup kita cinta kepada ibadah salat itu sendiri tetapi kepada pelaku-pelaku yang melaksanakan salat. Kita juga harus mencintai mereka. Begitu pula wa maksiyah Kita benci sebuah kemaksiatan juga sembari kita juga benci kepada pelaku-pelaku kemaksiatan. Ya, zina merupakan kemaksiatan. Kita benci akan zina tersebut karena itu kemaksiatan kepada Allah Jalla wa ala. Sembari juga kita pelaku-pelaku pezina juga kita benci kepada mereka. Membunuh adalah perbuatan atau sesuatu hal yang disebut dengan maksiat. Tidak hanya kita benci kepada maksiat membunuh, tetapi pelaku-pelaku pembunuh juga kita membencinya. Dan itu bagian dari an-nasihatulillah. Melakukan yang terbaik untuk Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua beliau mengatakan wa yajma'u dhalik tahkiku dinillah bifi'li wa tarki ma yakrahu wa ya Dan itu semua kuncinya. Mari sama-sama kita realisasikan Agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pijakan kita, pedoman kita, keyakinan kita dan pegang apa pegangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan apa kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah yang Allah Subhanahu wa taala ridai dan kemudian kita meninggalkan segala apa yang itu Allah benci dan Allah tidak ridai. Maka itulah hakikat dari yang namanya an-nasihatulillah. Maka Mari sama-sama kita melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang mungkin tadi sedikit kita ungkapkan perkara-perkara yang mesti dan harus kita lakukan di hadapan Allah yang terbaik. Nah, kemudian Nabi sebutkan teruntuk siapa nasihat setelah kita nasihatulillah, kemudian wali kitabih yaitu nasihat untuk Al-Qur'an yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga enggak mungkin menahasati Al-Qur'an itu mustahil. Akan tetapi maksudnya juga kita melakukan yang terbaik. Ya, melakukan yang terbaik buat Al-Qur'an. Karena kita semua sepakat dan bahkan di sini mualif mengatakan wa huwa Al-Qur'an al-mahfuz. Ya, dialah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala jaga aladhi nuzila bihi jibril yang Allah turunkan melalui Jibril alaihi salatu wassalam min indillah dari sisi Allah Subhanahu wa taala ala qalbi Muhammad yang Allah wahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril ala qalbi Muhammad di atas ya di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan nasihatul li kitabih ta'ala ma'naha adapun maksud dari nasihat kepada kalamullah yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an adalah sebagaimana Imam Ibnu Daqiq Al-Id Ibn, dia mengatakan al-imanu bi annahu kalamullah ma'nan wa lafzan bahwa Al-Qur'an itu adalah kita yakini adalah dia adalah kalamullah kalamullah Subhanahu wa taala la yushabbihu syai' min kalamin nas dan tidak ada yang bisa menyamai tidak tidak ada sama persis dengan perkataan-perkataan manusia sedikit pun karena dia adalah kalamullah Ya. Bahkan ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati dan kemudian kita agungkan Al-Qur'an. Sembari kita membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Wa tahsinu dan kemudian kita juga memperbaiki bacaan saat kita membacanya. Wal daha dan saat kita membaca Al-Qur'an maka hantarkanlah jiwa yang khusyuk wa iqamatu hurufihi fitilawah dan kemudian berikan hak-hak huruf setiap kita setiap kali kita membaca Al-Qur'an. Kemudian wa tasdiq dan kita membenarkan apa yang dikhabarkan dalam Al-Qur'an seperti tentang kabar tentang Allah, seperti kabar tentang neraka, seperti kabar tentang surga, seperti kabar tentang hari akhir dan banyak hal khabar yang Allah khabarkan dalam Al-Quran wajib kepada kita semua untuk membenarkannya. Wal wukuf ma'ahkamihi wa wa Dan kemudian mari kita sembari sejenak mentadaburi. Tidak hanya cukup kita membaca, mentadaburi tetapi mari kita aplikasikan hukum-hukum yang ter, apa namanya, yang, yang ada di dalam Al-Quran kita kita baca, kita pahami dan sembari kita pahami hukum-hukum di dalamnya dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal dan kemudian kita mengambil ibrah. Ya, watafakkur fi wal sembari kita ya tafakkur ya. Kemudian wal an umumihi wa du'a wa ila ma dan banyak hal. Tentunya itu bagian dari yang namanya an nasihatul kitabillah. Nah, kemudian yang ketiga adalah an-nasihatul rasul yaitu nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekali lagi jangan kita maknai nasihat untuk Rasul itu sebagaimana kita memahami nasihat kita kepada sesama manusia. Tidak mungkin kita memang dan itu mustahil kita menasihati Rasulullah akan tetapi mak maknanya sebagaimana muallif mengatakan yaitu ta'dhimuhu wa hubbuhu wa ali baitihi yaitu kita mengagungkan nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga mencintai orang-orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga benci kepada orang-orang yang membenci beliau alaihi salatu wasallam maka ini penting kepada kita semua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hal yang mesti dan kita harus pahami saat kita bersyahadat kepada Allah. Dalam artian kedua syahadat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ kita mengingatkan diingatkan bahwa kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahasanya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah rasul dan Al hamba Allah Subhanahu wa taala. dan artinya Nabi disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua sifat yang melekat pada, pada diri beliau, yaitu seorang hamba sekaligus seorang rasul. Maksudnya, sebagaimana kalau kita telah ada kitab-kitab para ulama, bahwa Nabi itu adalah rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita tidak boleh mensepilihkan atau menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun kita katakan Nabi itu adalah hamba Allah Ya, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita menyembah kepada beliau. Tidak boleh kita samakan beliau itu sebagai Tuhan. Dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang cukup kita mengagungkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh kita menyembah kepadanya karena dia seorang hamba Allah. Karena hamba itu tidak pantas untuk disembah. Tetapi sembari dia hamba Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat yang melekat sama beliau itu adalah seorang rasul artinya beliau itu tidak boleh diremehkan beliau itu tidak boleh dihina boleh beliau itu tidak boleh di, di, direndahkan dan sebagainya harus kita agungkan dan kita muliakan maka mari kita agungkan beliau sallallahu alaihi wasallam kita cintai beliau dan keluarganya dan juga orang-orang yang mencintai beliau sembari juga kita benci kepada orang-orang yang membenci beliau sallallahu alaihi wasallam dan itulah maksud dari kita an nasihatu lir rasul sallallahu alaihi wasallam artinya melakukan terbaik ya melakukan yang terbaik buat nabinya sallallahu alaihi wasallam kemudian bagian dari an nasihatu li rasul adalah al imanu bima ja'a bihi dan kita wajib mengimani dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama ini, risalah kita ini, risalah Nabi Muhammad yaitu agama yang mulia. Wa tamassuk bi dan kemudian kita mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tahakkum syar'ihi dan kemudian kita berhukum di atas syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga talabu sunnatihi wa Kemudian kita juga menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membelahnya waradul ahadis alati tunsab ilahi wahiyah da'if. Dan kita juga menepis hadis-hadis yang lemah yang kemudian dinisbahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adamu itra'ihi wa adamu Tidak boleh kita berlebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi meskipun ya karena Nabi memiliki sifat hamba tidak boleh kita berlebihan tetapi ingat Nggak, meskipun Nabi seorang hamba, tidak boleh kita berlebihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak boleh kita meremehkan beliau. Karena beliau sifat yang kedua yang dia beliau miliki adalah seorang Rasul yang wajib untuk ditaati, yang wajib untuk dibenarkan setiap apa yang beliau ungkapkan dan wajib kita muliakan dan kita agungkan beliau sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul. Kemudian wa'an yuhab kemudian bagian yang kedua adalah juga kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benci kepada orang-orang yang membenci beliau dan ini bagian dari uh, an nasiha li rasul bahkan juga beliau menyebutkan di sini at-takhalluq bi akhlaqihi mari kita berusaha untuk berakhlak sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'i bihi fi ahwalihi wa a'malihi berusaha memaksimalkan diri untuk kita beriktida' ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala halnya dan ini bagian dari an-nasihatu al lil ali rasul dan ini bagian dari nasihat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an-nasihatu lillah, kemudian wali kitabih, kemudian wali Rasulihi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wali aimmatil ya muslimin. Nasihat teruntuk ya para ya pemimpin, pemimpin kaum muslimin. Nah, di sini sebutkan oleh mu'alif an-nasihatul liwulatil umur. Ya, adapun nasihat buat pemimpin-pemimpin umat kaum muslimin, di sini beliau menyebutkan wulatul amri simfan, bahwa walul amri itu ada dua golongan. Yang pertama beliau sebutkan al-hukam. Mereka lah mere, mere, mereka orang-orang yang di yang di pundaknya amanah umat ya amanah umat para para pemimpin yang di pundak mereka adalah amanah umat. Taib dan kemudian di sini beliau mengatakan at lillahi bi dan kita tentunya salah satu di antara prinsip ya akidah akidah ahlus sunnah wal jamaah kita hendaklah mentaati para pemimpin pemimpin kita yang sudah uh, disepakati oleh seluruh kaum muslimin wa adamul khuruj alaihim tidak boleh kita keluar. Wa ada bunaz dan kita tidak boleh uh, membangkang. Bahkan juga wal muslim ya takarab ilallah bihadil amr. Dan kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala salah satunya dengan kita melaksanakan apa yang menjadi perintah mereka tentunya di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudaraku, kita akan lanjut lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah tentu selain kita taat kepada mereka juga bagian dari an-nasihatu li ya uli aimmatil muslimin dalam hal ini adalah hukam selain kita taat kepada mereka selagi ketaatan kita kepada mereka itu di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadkiruhum wa nushihim Ya, tentunya kita mengingatkan mereka. Kemudian memberikan nasihat dengan lemah lembut. Karena mereka memiliki sebuah kedudukan. Dan tentu tidak kita menasihati di depan halayak ramai atau di depan masyarakat. Atau katakanlah ya di depan umum dan sebagainya. Karena mereka memiliki sebuah muru'ah. Ya, dan bagian dari nasihat kepada mereka adalah kita mengingatkan mereka. Namanya manusia, Pasti khilaf salah, pasti itu akan mereka lakukan. Tetapi kita hendaklah mengingatkan mereka dan tentu dengan dirifkin, dengan sebuah adab, kemudian kelemah-lembutan kita kepada mereka, dan tidak semena-mena kita menasihati mereka di depan pabrik dan sebagainya. Dan kemudian juga di antara nasihat kita kepada Al-Hukam, yaitu adalah: "Aduh, hubis salah wal-hidayah." maka mari adakan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan mereka untuk kita berdoa kepada Allah untuk kesalihan mereka agar Allah memberikan hidayah kepada mereka dan supaya dengan perantaraan mereka ya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka akan membuat persatuan umat itu semakin kuat maka dengan doa-doa kita terbaik buat mereka semuanya Kemudian al-hirsu 'ala ta'lif bin nas li ta'ati wali al Kemudian kita berusaha untuk menyatukan ya manusia sembari untuk kita terus taat kepada wali al-amr. Dan kemudian bagian yang kedua, beliau menyebutkan asim futthani bagian dari aimatul muslimin ada al ulama. Ya para ulama kita. Dan itu bagian dari aimatul muslimin dan salah satu bentuk di antara nasihat untuk kepada mereka. takunu di antara sualuhum inda jahlil hukmi asyari'i bertanya kepada mereka saat kita memang betul-betul tidak mengetahui tentang hukum syar'i karena begitulah perintah Allah kepada kita semuanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ini di ini di antara bentuk nasihat di aimatil muslimin dan ini asimfusani yaitu al ulama yaitu kita bertanya kepada mereka di saat kita tidak mengetahui hukum syariat Kemudian juga bagian dari an-nasihatul uh, liimatal muslimin dan bagian yaitu al-ulama as-siftsani yaitu ikhtiramul ulama wa adamu ihanatihim. Kita muliakan para ulama kita, tidak boleh kita menghina mereka. Wa an yahfadallahu qadrahum wa makananahum Wa-Makanatahum Ya kita muliakan, kita jaga ya kedudukan mereka. Fa innahum rumuzun nas karena mereka adalah pusat ya dari Uh, ya, citra dari seluruh umat ini. Wa qudwa dan itu merupakan panutan dari umat kita, umat ini. Karena para ulama adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi yang menyebarkan ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di antara kewajiban kita kepada mereka adalah dan bagian dari an-nasihatul li'aimatul muslimin adalah sebagaimana beliau mengatakan ihtiramul ulama. Ya kita muliakan mereka. Tidak boleh kita menghina mereka. Kemudian juga disebutkan oleh beliau di sini adalah al-munasahatu indal wuqu' fi amri minal muharramat. Ya saling menasihati saat ya mereka jatuh ke dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tentunya beliau mengatakan wahada bihadabit dan tentu juga ini dengan sebuah adab ya lekei tata al maslah agar supaya apa yang kita inginkan itu tercapai maslahatnya tidak sembrono atau bahkan kita libas begitu saja akan tetapi tentu kita salah satu di antara petunjuk untuk kita nasihat di aimatil muslim dalam hal ini al ulama adalah kita munasah ya saling menasihati ketika satu sama lain itu terjerumus ke dalam hal-hal yang Allah subhanahu wa taala haramkan tetapi dengan adab dengan sebuah adab dan kelemah lembutan nah kemudian yang terakhir yaitu wa ammatihim. dan nasihat itu buat seluruh kaum muslimin ya seperti kita rakyat biasa wa bi umurin minha dan itu semua bisa kita lakukan dengan pertama irsyaduhum lil khair ya kita bimbing mereka untuk melakukan sebuah kebaikan wa nusuhuhum wa ya kita nasihati kita uh, ajari mereka wa nusuhul istasyara minhum dan kemudian kita memberikan nasihat bagi mereka yang membutuhkan sebuah nasihat bahkan an yuhibballahumul khair bahkan kita mencintai mereka saat mereka itu di atas kebaikan li yahzan li dan kita juga merasa sedih saat mereka tertimpa sebuah musibah bahkan kita senang saat mereka dalam keadaan bahagia dan senang dan ini diantara hal yang bagian dari an-nasihatul madil muslimin ya menasihati untuk seluruh kaum muslimin ya selain kita membimbing mereka memberi pengajaran kepada mereka memberi petunjuk kepada mereka dalam hal ini adalah uh, petunjuk dalam hal ini adalah albayan war irsyad dengan sistem pembelajaran menasihati bahkan kita juga mencintai saat mereka itu di atas kebaikan bahkan kita sedih saat mereka tertimpa musibah bahkan kita harus merasa senang saat mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mereka dalam keadaan kebahagiaan bahkan juga beliau mengatakan ta'limuhum umur dinihim wa dunyahum dan kita beri pengajaran kepada mereka tentang perkara-perkara agama kemudian baik itu yang kembali kepada perkara dunia atau kembali kepada perkara akhirat dan kita wasatru awalatihim. kita jaga aib-aib e, mereka wasadu wa nasruhum ala kita bantu dan tolong mereka di atas musuh-musuh mereka kemudian salamatul qalbi minal ghiz wal khida wal hasad kemudian mari hati kita ini harus bersih dari yang namanya al-ghis curang tipu-tipu kemudian al ya tipu-tipu kemudian hasad jangan sampai kita dengan teman-teman yang ya saudara kita sesama muslim yang memiliki rasa apa apa memiliki perasaan hasad dan sebagainya dan ini bagian dari uh, an-nasihatul li aimatul muslimin nasihat buat seluruh kaum muslimin itu adalah salamatul qalb hati yang bersih dari yang namanya algis curang kemudian tip menipu saudara kita bahkan kemudian hasad dan itu semuanya bagian dari yang namanya an nasihatu dia imatil muslimin saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kemudian di sini beliau mengatakan wayambaril kauluhuna dan sesuatu yang mesti dan harus kita perhatikan di sini bi an hadiyal muslim an nasihah di antara petunjuk seorang muslim itu adalah nasihat. min a'mal. Dan nasihat itu adalah perbuatan yang sangat dan amat utama. Wal mu'min yang wal fajir Ya seorang mukmin itu dia menasihati kemudian menutup ya, aib saudaranya sementara orang yang fajir orang yang bermaksiat, orang yang bergelimang dengan kemaksiatan itu selalu mencelakakan dirinya bahkan yang mengumbar aibnya. Ya, mengumbar aibnya. Dan oleh karenanya sekali lagi beliau mengatakan bahwasanya eh, nasihat itu adalah hadyul muslim. Yaitu merupakan petunjuk seorang muslim itu adalah nasihat. Karena bahkan di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim itu situn bahwa hak seorang muslim atau muslim yang lain itu ada enam. Dan salah satu di antara hak muslim atas muslim yang lainnya itu adalah idas Apabila saudara meminta kamu untuk apa untuk menasihati dirinya, maka nasihatilah karena itu bagian dari hak saudara kita. Dan bukan berarti hak seorang orang muslim atau muslim yang lain itu cukup di atas enam perkara ini. Tidak sebagaimana sebelumnya kita telah membahas tetapi ini bentuk di antara agar kita mudah memahami bahwa hak seorang muslim atau muslim yang lain itu ada enam bukan berarti hanya cukup di atas enam perkara ini tapi ini sekitar untuk mengingat agar mudah kita konsen mengingat bahwasanya di antara hak seorang muslim itu di antaranya itu enam dan salah satunya adalah idas tansah sahu ya jika saudaramu meminta kamu menasihati maka nasihatilah dan kemudian boleh mengatakan wala yansa al-insan an nafsihi dan tentunya manusia jangan lupa bahwa ya an nafsihi bahwa tadi kita sudah mengingatkan bahwa nasihat itu, bahwa agama itu bahwa agama itulah nasihat tetapi beliau mengingatkan manusia itu jangan lupa bahwa sesuatu yang pantas dan amat untuk dia nasihati adalah dirinya ya dirinya bahwa ahwa junas lin nasiha karena diri kita masing-masing itu adalah uh, sesuatu yang uh, butuh amat dan sangat untuk kita nasihati. Qal <kala> al Ajuri rahimahullah. Imam Ajuri dan mengatakan wala yakunu nasihan illa wali rasulihi wali muslimin wa ammatin illa man bada nafsihi. Ya, bukankah tadi kita katakan bahwa nasihat itu untuk Allah. Maksudnya kita melakukan yang terbaik kepada Allah. Bahkan melakukan yang terbaik buat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menasati para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Dan tentunya dari mana kita mengawali itu semuanya? Ya tentunya kita awali dari diri kita, dari kita, diri kita masing-masing. Jangan lupa bahwa diri kita ini adalah butuh nasihat. Artinya mari kita giring diri kita ini untuk terus dia melakukan yang terbaik untuk Allah, yang terbaik untuk dirinya, yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian dan salah satu di antara cara untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dia bahagia dunia dan akhirat, beliau menyebutkan ijtihad ke ilmi. Berusahalah ya untuk kita terus menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah salah satu di antara usaha untuk seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dan itu di antara bentuk nasihat yang paling dan amat sangat untuk diperhatikan oleh setiap jiwa kita manusia. Karena jiwa ini butuh sebuah namanya ilmu yang akan mengangkat kebodohan-kebodohan yang ada pada dirinya. Wal fiqha alai. Dan kemudian kita tafakuh tidak cukup kita hanya menuntut ilmu saja, tetapi kita harus terpaku sehingga kita mengetahui apa apa yang menjadi kewajiban kita dan kita juga mengetahui siapakah lawan dan musuh kita dan juga kita jika tahu siapa lawan dan musuh kita pasti kita akan menjauhinya dan kita akan ya mawas pada diri dari musuh dan lawan lawan kita dan kita juga mengetahui wa alam qabiha ma ilahi nafs ilmin sehingga juga kita tahu mana perkara-perkara baik yang muncul dari hati kita atau yang muncul dari perkataan kita atau yang muncul dari perbuatan-perbuatan kita atau hal-hal yang ada di sekitar kita yang itu semuanya bisa menghantarkan kita terpuruk di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kita ijtihad fitadal ilmin kemudian kita hias diri ini dengan ilmu maka dia sendiri yang akan menepis, yang akan membentengi diri kita ini dari hal-hal yang bisa merusak diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan tentunya, semoga Allah senantiasa memberikan sekali lagi taufik dan kemudahan dalam kita berubudiah. di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang menjadi bacaan kita yang sederhana ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.